TNI ya. Teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bima Rahmatullah. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngeklik video ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini aku sudah berada di garasi pengging Boyolali, punyanya PO Haryanto. Nah, aku sebenarnya hari ini meleset ya teman-teman, karena aku awal ngincer bus yang ingin saya naiki, itu HM098 yang Java Rockland apa-apa itu namanya itu, yang krunya Mas Kris, Mas Bowo, sama Mas Agus. Cuma hari ini teman-teman, dia bisnya malah lagi perpal alias lagi servis AC. Ya udah, akhirnya aku meleset dan hari ini ada planning kedua, itu sama-sama bis barunya PO Haryanto, yaitu HM100 yang Brawijaya, krunya Mas Adi Jablay teman-teman. Sama-sama orang apa kayak aku ya, orang Banjarnegara. Oh iya teman-teman, jadi aku belum pesen tiket di sini. Langsung nanti kita mesinnya dadakan aja karena kita juga meleset ya, jadi ya harusnya naik ke 98, jadinya mesen 100, HM100 ya. Yaudah, sekarang kita langsung aja pesen tiket. Oh ya, buat teman-teman dari kemarin banyak banget yang tanya, Mas Bima itu beli kacamatanya di mana? Silakan nanti kalian cek aja di kolom deskripsi video ini ya. Pokoknya harganya bersahabat, tapi kualitasnya mantap. Oke, yuk ikuti terus video ini sampai selesai. Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru di channel YouTube Bima Rahmatullah. Yuk, capcus, cekidot. Nah, ini kita udah berada di garasi pengging ya, punyanya PO Haryanto. Masih baru banget dan ini masih work in progress untuk kantor dan ruang tunggunya. Ini masjidnya di belakang parkiran bisnya. Ini sekarang kita langsung ambil tiket dulu, pesan tiketnya. Tolong Mas Aan pesenin tiket PO Haryanto, Mas Aan. Gini kan, bermager ya. Aku Mesti mau kan bergerak, rasanya berat banget. Bola. HM100. Iki lo duitnya cok. HM100, kursi depan. Dang. Kita tunggu aja teman-teman di sini ya, armada busnya. Masih lama, perkiraan jam 2 sih teman-teman datangnya. Kita tunggu aja. Terima aku ya. Loh, yo aku toh. Yo sih kan duitnya sih pelaku. Oke teman-teman, dengan mengucap bismillah. Semoga perjalanan kita kali ini lancar ya bersama HM100 Brawijaya Reborn. Cuma aku belum tahu nanti nickname-nya kedepannya jadi apa. Masih polosan sih bisnya sih. Polos kayak aku ya. Polos. Kayak aku. Kayak aku. Kayak aku. Ini tarifnya 260.000. Kita dapat seat 4B. Aku udah janjian juga sama Mas Adi, drivernya Mas Adi Jablay. Kita naik dari sini tunggu aja. Kalau waktu itu kita naik yang Brawijaya 044, sekarang naik yang Reborn yang 100. Besok lagi naik yang 098. Yang hari ini gagal kita incer ya, namanya rezeki. Jarang nikmati mawon gas. Sebelumnya kan semalam kita naik Maju Lancar teman, Maju Lancar seri F cuma digabung sama seri B karena penumpangnya lagi sepi sih. Ini teman-teman untuk tiketnya Maju Lancar. Nah sekarang kita naik PO Haryanto lagi, cuma beda bis ya. Oke. Oke teman-teman, ini sudah mulai pada masuk. HR Wonogiri ya. 105 Ganesha. Strobone pink kayak punyanya salju.
Dunia ya siji oren. Aku mangan mas ya. Ada teh Kartosuro. Ada teh Kartosuro. Jadi ini wis Boyolali ya. Iya sih. Kartosuro ya Boyolali tuh? Ora, beda lah. Oh Sukoharjo ya? Kartosuro ya Sukoharjo. Iya. Terus kita makan dulu guys. Datang lagi 07. Jadi kan yang berapa? Aku 100. 100. Iya. Barusan bis yang aku naikin udah datang, tapi dia langsung jalan ke belakang nih. Duh, bahaya ini. Jangan sampai 198 udah gagal, masa 100 gagal lagi, guys. Ya Allah, semoga bisa enggak kenapa-napa ke belakang, paling cuma nyuci apa kali ya. Apa-apalah. Jangan sampai trouble. 98 udah trouble lah, say. Ini 100 semoga baik-baik saja lah. Dia tadi langsung ke belakang masuk, langsung jalan ke belakang. Udah, kita tunggu aja. Siap deh. Tumben ini Pak Dene jatah 07. 07 berangkat. Satu 05 juga berangkat. Cuaca mendung, bus kita yang naik masih di belakang. Mencurigakan ini. Satu 15 ke belakang juga. Krunya nih si Gesa. Apa campur kamu? 115 White Rose mulai balik ke pit stop. Ini ke 100 bar ini mencurigakan ini. Kan lagi nganek aku nang kene. Langsung datang juga itu sebelahnya 118 The Special One. Dulunya Bramante. Ya kan dulunya Bramante ya? Sebelum Laka itu yang di tol. Bramanta. Bramanta ya? Ya Bramante kan Harapan Jaya. Astagfirullahaladzim. Yes. Salah seru mana? Salah banter sih, Dad. Nah, gitu dong. Dada. Basuri. Mas. Mas. Kayak 100 ngopo ning mburi. Pasang GPS. Oh, oke. Pasang GPS ternyata bis yang kita naiki di belakang. Kemungkinan bisa bareng ini. Kayaknya bisku bareng sama Don Juan deh. Sus. Bang Isak. Akhirnya teman-teman bus yang kita naik ini datang juga. Setelah sekian lama kita menunggu. Berarti Mas Adi bawa tengah ini. Oke teman-teman, alhamdulillah ini bus yang kita naiki sudah ready. Saatnya kita naik dulu. Kita naruh tas dulu sebelum berangkat. Mas Adi. Siap ya? Iya. Siap. Matur suwun loh, An. Oke.
langsung lepas dari garasi Boyolali ya bang. Ternyata busnya ini tadi habis pasang GPS sama strobo. Terus ini kita langsung lanjut berangkat lagi. Ini depan ada bis oranye, bis mana ini? Rute mana? Masuk gerbang tol Boyolali. Terima kasih mas. Kita dapat air mineral dan roti ya teman-teman. Oke. Yuk kita ke depan yuk. Teman-teman, ini kita sudah sampai di rumah makan Haryanto ya, di rumah makan Menara Kudus Gringsing. Saatnya kita servis makan dulu sebelum kita review armada bus yang kita naik. Ini sih speknya masih sama ya, standar eksekutif Haryanto. Cuma biar kalian nggak penasaran, nanti insya Allah aku liatin sampai dalam-dalamnya.
makan, sholat, baru kita review. Oke? Okay? Jadi terus video ini sampai selesai. Terus. Ini ada White Rose sama 118. Udah duluan ya. Kita makan dulu. Nyari nasi goreng. Oke teman-teman, ini untuk servis makannya. Aku ngambil nasi goreng sama telur terus sambilin. Sama aku pakein tomat ya, biar enak, nambah lezat. Terus ini ada teh hangat. Sama tiketnya seperti biasa, sobeknya di bagian sini. Masih nggak ada yang beda dari harian tadi. Jadi ya, reviewnya apa adanya aja. Yuk sekarang kita makan dulu, habis itu sholat baru kita review bus yang kita naiki. Terus. Oke teman-teman, kita udah selesai makan, saatnya kita review bus yang kita naiki ya. Ini udah pada berangkat malah. Duh, semoga kita nggak gugup lagi ya. Yuk kita lanjut review. Oke teman-teman, jadi bodi bus ini menggunakan bodi Jetbus 3 MHD ya. Ini engine-nya Mercedes-Benz 1626 R suspension. Terus total seat-nya kalau dari Aji Putra kemarin rilis itu ada 32. Coba nanti kita lihat dalamnya ada berapa total seat-nya. Ini untuk tampilan depannya seperti ini, baru dikasih strobo, belum ada nickname-nya, masih polos. Nomor lambungnya 100. Ini menjalani rute Tirtomoyo. Tirtomoyo. Terus Solo, terakhir penjemputannya di Bawen. Kalau ada Ungaran, sebenarnya sampai Ungaran. Terus untuk tujuan akhirnya ini di Kota Bumi kalau nggak salah ya. Terus ini putar balik teman-teman, besoknya langsung jadi angkatan pagi dari barat. Tuh. Oke, sekarang kita lihat tampilan samping dan belakang sebelum kita masuk ke bagian interior. Fokus. Untuk tampilan sampingnya masih sama ya teman-teman ya. Untuk liverinya, kalau dulu warna hijau ini dia lebih ke line Madura, cuma sekarang ternyata hijau buktinya ini jadi line Wonogirian. Jadi bedanya biasanya di situ kan ada batik tuh, ini diganti sama logo Mercy. Terus masih sama sih itu logo Menara Kudus, Pak Haryanto. Selendangnya udah keprek ya, terbaru Voyager. Ya mungkin segitu aja sih mungkin. Livery-nya masih sama. Terus sekarang kita lihat bagian belakangnya sekarang, terus. Oke teman-teman, ini untuk tampilan belakangnya masih polos juga ya, belum ada lampu LED-nya. Gak ada perubahan sih, masih sama persis detis livery-nya kayak Haryanto sebelumnya, cuma beda warna aja. Untuk sketsanya itu masih sama untuk livery. Oke, yuk sekarang kita langsung lihat bagian interior. Tapi aku baru ngeh ini ada knalpotnya di bawah juga ya. Kayaknya knalpotnya Brawijaya dulu. Yuk kita lihat bagian interior. Cepat. Kita masuk ke bagian interior. Dashboardnya masih sama ya, pengeluaran Adi Putra yang terbaru. Modelnya masih kayak gini. Terus untuk engine-nya seperti yang tadi saya bilang, masih Mercedes-Benz 1626 R suspension. Ada wifi-nya loh. Cuma nggak tahu nyala. Oh mungkin buat GPS ya. Terus di sini seat-nya masih sama, rimba kencana juga. Dilengkapi sama bed cover di setiap seat-nya. Udah hangat, paling sudah. Ini seat yang saya duduki, nomor seat 4B ya teman-teman. Untuk jarak seatnya juga nggak sempit-sempit banget. Untuk USB port, dia nggak di seat bagian sini, tapi dia di atas sini teman-teman. Untuk colokan USB untuk ngecas HP ya. Terus kita lanjut lagi sampai belakang. Nah, masih sama apa yang aku bilang kan, Haryanto seatnya ya, masih kayak gini juga teman-teman. Belum ada perubahan di belakang, biasa tempat istirahat kru. Ini kita buka toiletnya, masih bersih banget karena bisa masih baru ya. Masih wangi. Apa sealer ya namanya ya, kalau karet itu. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu untuk reviewnya. Sekarang kita lanjut lagi ke perjalanannya aja ya. TV masih sama, 2. Oke, yuk kita lanjut perjalanan. Coba jus. Yang lain udah mulai pada berangkat nih, kita terakhiran lagi.
bagus gak tuh? Orang bagus jaket aku tampilan itu. Oh, asenan ya pak? Asenan berarti ya? Enggak, cukup terus di pedal. Oh, masuk angin. Thank you.
TNI ya? Ini sambil nunggu nyalar kita beli tahu dulu. HM118 Bramanta dulu nih namanya ya. Terang banget lah. Gak umum terang banget ini Ganesha lampunya. Sampai bisa gak kelihatan. Ini ganteng sih. 1526. Kalau Ganesha 1626. Selalu banget. Pun siap. Thank you.
Matur suwun ya. Dati. Makasih lo Mas. Oke, Pak. Lah. Hei, siap-siap, makasih ya. Woi Zelin. Lo ada juga penumpang Bekasi. Tak kira aku doang. Oke teman, jadi cukup sekian dulu untuk video report kali ini. Kita akhirnya finish juga ya di Bekasi Timur bersama armada bus terbaru Pak Haryanto HM100 dengan nickname Brawijaya Ribbon. Cuma ini belum ada stikernya di atas, belum tahu nanti nih, kejutan coming soon kata apa Bang Adi Jablay, coming soon. Oh, itu tuh ada tulisannya tuh, Haji Saka tuh, HM100. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu untuk video terbaru kali ini. Untuk layanan masih sama ya, krunya Haryanto khas ramah, busnya juga seperti itu fasilitasnya. Jadi cukup sekian dulu untuk video terbaru kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye bye. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget.